وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sangat kami hormati keluarga besar almarhum Bapak Rohman bin Salim, Ibu Asmah dan semua dukiyahnya. Yang sangat kami hormati Bapak RW Komarudin yang luar biasa kocaknya dan berbobotnya menyampaikan pengantar yang cukup cetar membahana tadi. Kemudian Ustadz Amil Haji Nur Salim yang beliau berasal dari Rangkas Bitung, alhamdulillah bacaan-bacaan kalimah-kalimah thayyibah telah beliau sampaikan dan mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Haji Rahmatullah Bapak RT Tahir. Ini sebetulnya ada yang orangnya? Ada. Ya, cuma di namanya ada Ustadz Syukron, Ustadz Zainul, Ustadz Ahmad Suhada, Ustadz Haji Irfan, kebetulan sama namanya dengan saya. Mana orangnya? Ya, dengan siapa kira-kira? Bantukan Ono. Oh, dengan dia Ono. Yang semuanya tokoh-tokoh dari Cikarang. Saya pikir Cikarang yang ada di Bekasi. Ternyata sekarang yang ada di sini. Dan juga Ustadz Cencet, Ustadz Mugri Setiawan dari Nagreg. Nagreg apa Nagreg? Nagreg. Oh iya. Dari Nagreg. Nagreg. Nagreg yang mana nih? Kamunya. Oh di sebelah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya berkesempatan untuk bersilaturahmi mendoakan almarhum Bapak Rohman bin Salim yang telah berpulang ke rahmatullah 40 hari yang lalu. Mudah-mudahan beliau wafat husnul khatimah. Mudah-mudahan beliau wafat membawa iman dan Islam. Dan keluarga yang ditinggal, Ibu Asmah dan duriyahnya semua, ada BNPI Abdullah Syafi'i, ya. Ada Muhammad Almi Yusuf, ada Teteh Ria Aprilianti yang semuanya sudah ada namanya karena yang minta di tulis tadi. Mudah-mudahan semuanya sabar dan tabah dengan yang dihadapi karena semua ini akan kita rasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Thumma ilaina turja'un, lalu kalian hanya akan dikembalikan kepada kami. Kami Allah. Namun sebelum itu semuanya perkenalkan karena ayat yang dibaca pertama tadi kaitan dengan ta'aruf. Nama saya tidak persis dengan Pak Haji Fad yang tadi yang di ujung sana yang katanya lebih ganteng dari saya gitu. Nama saya lengkapnya Muhammad Nurul Irfan. Saya asal dari Jawa Tengah, tepatnya dari Kabupaten Magelang. Bertetangga atau izin untuk bertempat tinggal di dekatnya Pak Amil Min. Pak Amil Min adalah Tisan Almarhum, beliau yang ada di sebelah kanan saya, dan Pak Amil Haji Nur Salim yang di sebelah kiri saya. Saya di apit dua Amil. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau dan berteman dengan Amil hafal talqin. Ya, setidaknya nanti kalau malaikat mungkar nakir bertanya, saya sudah punya kerokeannya. Karena sesekali saya pinjam kerokean pampil ini untuk menalkin juga. Tetapi kalau saya talkin biasanya saya terjemah. Ya. Saya dari Magelang tinggal bersama pampil di kampung Porogenda sejak tahun 2004 akhir. Ya, lalu sampai hari ini, alhamdulillah anak saya yang lahir di situ ya ini anak keempat. Di rumah masih ada 5. Alhamdulillah Pak RW, walaupun dirinya satu anaknya banyak. Ya. Jadi alhamdulillah saya sudah 6 anak ini yang melompat ini.
nomor 4 dan yang lain-lain masih ada yang kecil, ada kelas 1 yang paling besar barusan lulus. Dan saya mendengar Ustadz yang menyambut tuan rumah tadi siapa namanya? Ustadz Cecep. Ustadz Cecep katanya putra putranya di UI. Ya, saya dengar begitu dan saya sehari-hari mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2003 mengajarnya, tetapi kalau kuliahnya sejak tahun 1993, 10 tahun dari lulus kuliah karena saya selalu lanjut S2 dan S3 lalu mengajar di situ. Ya, sehari-hari tugas di situ, juga bergabung di Komisi Fatwa MUI Pusat. Dan juga di Latisnu, Lajnah Dakwah Islam Nusantara. Dulu pernah juga aktif di PBNU. Sekarang aktifnya di Suriah NU Ranting Buaran. Ya, bersama Pak RT. Ada Pak RT Adi, ada Pak RW. Saya biasanya panggil Pak RT karena baru saya diangkat RW, jadi masih kaku. Dan Pak RW Wasim Bejo, dan ayah lain-lain. Insya Allah, beliau yang wafat, Bapak Remal, adalah orang yang baik. Ya. Kita husnudzon kepada Allah bahwa beliau orang baik dan insya Allah, ya, orang yang meninggal dalam keadaan baik, antara lain cirinya ketika banyak yang hadir mendoakan dan juga ada furiyah, atau bahkan mungkin juga ada amal-amal jariah yang pernah beliau berikan untuk hal-hal kebaikan. Ini sangat populer hadis yang terkait dengan ini. Di dalam setiap satu surat Yasin, Rasulullah bersabda hadisnya sahih yang menyebutkan idza mata ibnu adam in qada'atu wa amalihi illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmit yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Itu sangat populer. Ketika setiap anak Adam manusia meninggal, maka semua terputus amal perbuatannya kecuali tiga hal. Yang pertama sedekah jariah. Dan sedekah jariah ini maksudnya wakaf. Wakaf untuk masjid, wakaf untuk jalan, apapun yang pernah kita wakafkan, insya Allah selama masih digunakan, terus mengalir pahalanya yang bermanfaat. Oleh karenanya, jangan ragu-ragu dengan kebaikan wakaf. Ini yang sangat penting untuk bermanfaat supaya terus kontinu pahalanya nyabun pada Allah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Karena di sini banyak asatidz, banyak para ustadz yang tugasnya mengajar sehari-hari. Itu selama ilmunya dimanfaatkan orang, selama pengetahuannya yang pernah dituarkan itu dimanfaatkan orang, akan terus mengalir pahalanya kepada Allah. Dan juga yang terakhir, waratun sholihun yad'ulam. Anak yang soleh yang selalu mendoakan dan beliau punya anak tiga dan belum cucunya. Itu semuanya dan kita semua yang hadir ini sebagai walad. Karena kita pernah dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Tidak pernah ada seorang yang di hadapan saya ini, dan juga yang di hadapan pemirsa nanti, itu yang lahir dari selain rahim. Semuanya lahir dari rahim seorang ibu, dan ketika itu dia sebut walad. Makanya walad itu ada yang sifatnya khusus, ada hubungan nasab dengan orang tuanya, ada yang sifatnya walad am. Yaitu setiap orang yang pernah lahir dari ibunya, itu adalah walad. Dan karenanya ini mendengar informasi bahwa setelah beliau wafat, kemudian menyusul tiga orang tadi. Ada yang hari ini malam kedua, ada yang hari ini malam ketiga, ada yang hari ini malam 40. Ini semuanya kita dalam antrian. Ya, kita dalam antrian ya, alhamdulillah kita tidak tahu tanggal mainnya. Seandainya Pak RW tahu tanggal mainnya, insya Allah gak sekocak yang tadi. Ya. Jadi kalau beliau tahu kapan akan meninggal, stres. Ya. Tidak akan ada yang tahu. Tapi yang jelas pasti datang. Pasti datang. Dan ketika malaikat pencabut nyawa yang dikenal dengan malaikat siapa? Israfil datang. Itu dalam satu ayat disebutkan orang akan tajam sekali melihat kedatangan malaikat Israel ini.
Di dalam satu ayat, tepatnya surat Qaf ayat yang ke-22 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasawka al-yawma hadid. Sungguh kalian terlena dengan datangnya sakaratul maut. Selama ini tidak pernah mempertimbangkan cengenges-cengenges kesana kemari, padahal yang namanya sakaratul maut pasti akan datang. Dan ketika telah datang, maka fabasawka al-yawma, hari ini pandangan mata Anda itu hadidul, tajam sekali. Bisa melihat telah datangnya malaikat Israel. Oleh karena biasanya yang faham begini, amin. Ya, pambil kedua kiri kanan ini, faham kepada orang meninggal. Ya, ada ciri-cirinya. Ya, nanti kalau ingin tahu, tanya pada beliau. Ya, ciri-ciri orang yang sudah wafat. Ya, antara lain, apa? Ya, antara lain, sudah tidak bergerak, gitu kan? Kalau yang kita begitu aja, tapi kalau Pak Amil yang sebelah kanan saya itu punya air khusus. Kalau airnya udah goyang, ini meninggal, gitu. Ya, jangan macam-macam dengan airnya Pak Amil ini. Ya, tapi kalau Amil beliau saya nggak tahu, belum tahu. Ya apa ininya? Nandainya orang mau meninggal itu apa? Tetapi yang jelas di dalam Al-Quran disebutkan matanya awas. Sampai-sampai ada orang yang sengaja membuat pengumuman telah berpulang ke rahmatullah hari ini jam 9, ternyata yang membuat itu hanya meninggal. Sampai ada begitu. Ini cerita datang dari Jenderal Angkatan Laut di Pangkalan Jaya di sana. Akhirnya saya pernah mengajar beliau waktu itu, dan ada tetangga itu yang menulis pengumuman dan tepat tulisannya itu meninggal. Ini artinya apa? Memang betul-betul apa di sini? Kalau orang meninggal diumumkan ya. Ya. Kalau di tempat saya, Haji Cecep, Ali Gunung Sindur sini sudah pagi-pagi menyebutkan salam yang bunyinya begini. Assalamualaikum. Wah, mati nih. Kalau ada salam yang begitu nadanya, ini mati nih siapa yang mati begitu. Di sini salamnya Pak Elvi. Nadanya begitu juga. Jangan-jangan memang satu guru satu ilmu. Ya. Salam dari Gunung Sindur ini. Ya bunyinya menyeramkan betul. Jadi kalau sudah disambung dengan kalimat inna lillahi gitu ya, wa inna ilaihi rajiun, itu saya pernah menimu intonasi yang begini malah ketawa di tengah jalan. Ya karena pangkalnya nggak bisa. Jadi ada Pak Haji Cecep namanya, asli Gunung Sindur sini. Ya, tapi belum kayak beliau. Ya ketua DKM kami di sana. Kalau sudah membaca salam ini, betul-betul merinding kita. Kenapa? Karena kita pasti akan dibacakan salam seperti itu pada saatnya. Dan itulah Rasulullah mengatakan, wa kafa bil mauti wa anggo. Cukup mati sebagai nasihat. Orang yang meninggal itu menasihati kita. Ya sekarang gua di mandi, tapi suatu saat lu mau mandi. Saat ini saya sedang digotong, ya kaman-kaman lu bakal digotong seperti ini. Hanya enggak ngomong. Bahkan Rasulullah bersabda terkait kematian ini, idza wudi'atil janazatu 'ala manaqibin nas. Ketika jenazah sudah ada di pundak-pundak manusia mau digotong ke pemakaman, itu dia bilang, ya. Dia katakan asri'u bi, tolong cepatkan saya, tolong cepat antar saya ke kuburan. Itu gitu setiap orang yang meninggal begitu kalimatnya. Kalau dia orang baik, orang yang memang baik begitu, dia bilang cepatkan saya karena malaikat rahmat menunggu saya. Saya ditunggu oleh malaikat rahmat. Tetapi kalau orang yang bukan baik, dia mengatakan ya waindana aduh mampus gua gitu. Kira-kira Pak Edwin ngomong gitu ya? Mampus gua gitu. Ya waindana ila aina bihatan habun. Mau dibawa kemana ini saya? Dia tahu. Karena kalau tidak dibawa ke pemakaman juga membawa madharat. Makanya Rasulullah mengatakan asri'u bil janazah. Cepat dalam mengurus jenazah. Oleh karenanya di kampung kami ini Pak Amir sudah sepakat. Pokoknya kalau masih memungkinkan di kubur malam, dia kubur malam itu juga. Tapi kalau ya, di sini sama ya? Sama ya. Jadi pokoknya, tapi harus sudah mati dulu Pak. Iya. Jangan belum mati di kubur, wah repot itu tulisannya. Jadi dipastikan setelah tiga. Yaitu kalau orang baik mengatakan saya ditunggu malaikat rahmat, tetapi kalau orang yang tidak baik dia mengatakan
celaka betul. Saya mau dibawa kemana? Tetapi kalau tetap dibiarkan di musola, dibiarkan tetap di masjid atau tetap di rumah, itu tidak ada gunanya. Karena apa? Karena sudah disampaikan oleh Haji Umairah, kan? Jasad buntak berguna, gitu ya. Karena ada yang masih dagunya tadi. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta, tak sudi lagi menyapa, gitu ya. Itu nanti kalau beliau naik juga itu. Ya. Jadi, begitulah. Kita pasti akan menyusul beliau, dan insya Allah dengan dua-dua pamil tadi, yang antara lain, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi dengan selalu memperbanyak kalimat thayyibah, memperbanyak kalimat tahlil yang bunyinya adalah la ilaha illallah, insya Allah kita bisa meninggal husnul khatimah. Karena Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, wajib dia masuk surga. Saking pentingnya kalimat la ilaha illallah ini, dulu waktu awal-awal Islam masuk ke Jawa, itu orang belum pada bisa ngomong la ilaha illallah. Maka kemudian mereka menyebutnya dengan kalimat apa? Kalimat yang aslinya bahasa Arab. Usluk usluk baknaik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la na'budu illa iyyah la na'budu illa iyyah muhlisina lahuddina walau kariha al-kafiru. Aslinya bahasa Arab, tapi dasar orang Jawa. Ini bisa orang ada Jawa? Ada. Ada enggak di Jawa? Itu orang Jawa lalu menerjemahkannya buat suku suku gado gado ilahilu sirono menyak sululeh oleh payung muto ema jendit lulu bahu wong mati ora ubah ya ubah madani bucah ya nurib gule o duit ya waras gule paksa matah di depan nembang ya. Tapi ini aslinya tadi usluk usluk batnak latihlah perutmu apalagi sebentar lagi Ramadan. Sekarang ini tanggal berapa coba? 12 Syaban. Sebentar lagi 12 18 tinggal 12 hari lagi masuk Ramadan. Maka usluk 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 batnak latihlah perutmu itu kemudian usluk usluk batnak badrohi lailu. Sebetulnya itu kusluk kusluk batak. Latihlah perutmu, latihlah perutmu, ya. Karena apa? Karena iman kita ini kalau mau sakti, mau hidup hebat, kita banyak puasa. Syukur-syukur puasa-puasa sunnah, ya. Ya paling tidak puasa Ramadan dan banyak ibu-ibu kaum muslimin puasa sejak bulan Rajab, lalu bulan Syakban, lalu di Syakban Ramadan. Banyak yang menjalankan seperti itu karena apa? Dalam rangka latih perut. Ya, dari usluk-usluk batnak, la ilaha illallah dan seterusnya, itu sebetulnya orang Jawa kemudian mengatakan sluku-sluku batro. Batro itu baru kepala ini, Pak. Yang maaf nih agak botak dikit. Ini suruh menjalankan. Kenapanya kalimat tahlil itu dengan dia rumus la ilaha illallah. Nafi isbat. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan sebelum. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau saya cetutnya, la ilaha illallah. Aslinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tembakkan ke dalam jantung jantung. Tembakkan ke jantung kita supaya apa? Supaya kita bisa memanggil kalimat itu suatu saat. Pada saat kita akan menghembuskan nafas terakhir, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah suluku-suluku batro, batro edilailu. Batro itu diisi dengan la ilaha illallah. Tapi orang Jawa ngomong ilailu, gak deh. Ngomong la ilaha illallah gak bisa. Bisanya apa? Bisanya ilailu. Orang Jawa memang gitu. Ngomong la haula wala itu gak bisa. Apalagi ngomong ya hayu ya qayyum. Itu orang-orang Jawa zaman dahulu ya. Kalau sekarang sudah pada pintar juga.
itu Yahya Qayyum dibaca Yahya Qayyum patekah gitu. Sekarang masih ada juga ya. Itu orang-orang Jawa dulu begitu, sekarang udah bagus-bagus. Itu Bakro Eni Lailo itu sebuah itu. Si Romo menyang Solo itu artinya apa? Siramlah ketika mau sholat. Dasarnya Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fansilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal kahfai. Itu wudu. Maksudnya si Romo menyang Solo. Kalau mau sholat, siram dulu anggota wudu kita. Itulah wudu. Jadi setelah kurang sholat, siram mau menyang Solo, leh oleh payung mudro. Kalau sudah rajin sholat, rajin beribadah, terlebih lagi terawih nanti, itu oleh-oleh mendapatkan payung mudro, perlindungan dari Allah. Itulah yang dikatakan sab'atut yudhillihumullahu yawmalabila ila dhillu. Ada 7 golongan orang yang akan dilindungi Allah dari kiamat. Tidak ada perlindungan lain kecuali yang Allah miliki. Antara lain adalah imamun adilun, imam yang adil, imam yang baik, imam yang memperhatikan kondisi yang dipimpinnya. Termasuk juga nanti ada disampaikan dalam itu, dalam hadis yang menyebutkan 7 golongan itu adalah orang yang apa? Yang rojulun kolbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini ada masjid apa di sini? Ada. Apa? Al-Istihad ya. Ketua DKM-nya Pak RW, betul ya? Jadi luar biasa, sudah RW, ngerakep DKM, itu masuk ke badan sempat. Tapi agak terhambat kalau ikut nyawer. Agak sedikit terhambat juga gara-gara nyawer gitu. Nyawer gak manfaat dengan yang sedekah gitu ya. Ya, tapi ujungnya ini, berangkat nyawer itu yang menjadi masalah gitu ya. Jadi insya Allah orang yang rojuluk kolbuhu mu'alakut bin masajid, yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, termasuk rojulun seseorang yang bisa menangis tafadut aina, zikir kepada Allah di malam hari lalu bisa menangis karena zikir, menangisnya karena serius zikir sendiri di malam hari, bukan karena disoting, bukan nangis karena diprovokasi ustadznya dua sambil nangis lagi ikut nangis, bukan begitu, tapi nangis karena zikir kepada Allah. Itu antara lain juga, jadi ada 7 kelompok. Inilah yang kemudian si Romo menyang Solo oleh payung mutro. Itu antara lain adalah yang penafsiran rojulun kolbu mu'alakun bin masajid, bukan sekedar ketua DKM. Jamaahnya ikut dengan catatan rajin sholat jamaah. Makanya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk baca sholawat ini. Siap. Izin saya minum dulu. Saya pernah ceramah begini, minum berdiri, ditegur sama anak. Saya takut ditegur, ini saya minum dulu. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid itu adalah orang yang menunggu azan satu ke azan yang lain, yaitu yang selalu sholat berjamaah. Mari kita membaca sholawat. Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imata bidawami mulkillahi. Mohon maaf, ada terjemahannya, tapi kalau yang nggak tahu, diip aja. Ayo dulur, podo sholat berjamaah. Sopo wong kang, ora gelem berjamaah. Koyo wedhus kepencil ana ing sawah. Macan ngeli arep mangan lo. Gigitnya mau, lalu Allahu Akbar. Begitu rukuk, cepet dia. Itu rukuknya enggak digunakan. Batal sholatnya karena apa? Niat turunnya untuk bunuh nyamuk.
Coba. Kalau niat turun untuk rukuk bunuh nyamuk itu batal, berarti niat bangun dari sujud begitu naik, niat mau nyari ujung tepuk kakinya, niat begitu batal nggak? Ya, jadi imam yang memang wajib imam untuk mengatakan istawu wa'tadilu sawu sufufakum di awal. Urusan belakangan nanti kalau misalnya ternyata kemudian ada negara yang dikit ya, jangan semua nempel, itu ribet. Kalau nempel semuanya ribet, sebaiknya nempel oke, okay. Tapi jangan kemudian nempel semuanya, karena hadisnya begitu, tidak semuanya nempel. Makanya jangan nempel, wah ini repot nanti, nanti biar setan dari sini, bukan anak setan lagi gitu. Itu antara lain, tapi jangan mencela orang sholat, sudah sholat sudah bagus. Ya, daripada kita ngomongin gitu, orang mereka sholat, itu repot terus aja kan. Nah, jadi seperti itu. Rasulullah shallallahu mu'allakun bil masajid adalah orang yang rajin sholat jamaah, khususnya sholat subuh dan isya, ini yang berat. Rasulullah pernah mengatakan atqanus sholati alal munafiqi as-subhu wa isya'u. Sholat yang paling berat buat orang munafik adalah isya dan subuh, terlebih lagi subuh. Makanya orang yang sholat isya berjamaah nilainya sama dengan tahajud setengah malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah nilainya sama dengan tahajud semalam suntuk tuh gitu. Makanya saya punya santri gak jamnya banyak, hanya 40 orang, itu pun nolnya hilang ya, tinggal 4 orang karena rumah saya kecil, lalu dibangun semacam asrama atau pesantren ini, khusus pesantrennya untuk mahasiswa yang kira-kira memang misalnya anak yatim gitu ya, yang perlu dibantu. Dan itu syaratnya wajib sholat subuh berjamaah gitu. Siapa yang ngerti di situ, dan tiap hari ngaji. Ini selama ini ngajinya sudah berbagai macam kitab, termasuk kitab Ghoyatul Usul, kitab usul fiqh. Ya, jadi kita selalu mewajibkan pada anak-anak yang menyantri itu, karena apa? Karena antara lain rajulun qalbuhu mu'anatun bil masajid, itu hanya rajin sholat jamaah. Mudah-mudahan kita bisa terus diingatkan dengan nasihat-nasihat keagamaan seperti ini. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Karena Rasulullah bersabda, man fariha bi fuduri au bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang senang dengan hadirnya Ramadan akan diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini. Kembali doa kita untuk almarhum Bapak Renan bin Sari, Ebit bin Sari. Ya, mudah-mudahan beliau min ahlil jannah, beliau wafat membawa iman dan Islam. Dan kita pada saat kita akan menghadap Allah, ya, abdian kita tidak tahu nomor berapa, tapi pasti akan sampai. Ya, kemudian kita tetap bisa mengucapkan kalimat belakinglah hari Allah, karena diingatkan yang tadi oleh-oleh payung motor, dan ingat majentit lolo-lobe. Itu artinya apa? Mati itu cepat. Kemarin masih sehat, kemarin masih mau berima, di sekarang bisa begitu. Jadi mati itu begitu cepat, dan oleh karenanya kita untuk berbekal dengan yang paling bagus. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian, bekal yang paling baik adalah taqwa, dan akan kita tingkatkan, karena apa? Sebentar lagi kuasa, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bisa memperoleh derajat muttaqin. Terima kasih, mohon maaf kepada yang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Allah Allah Allah.